nama aku Pipin. Hari ini aku mau share sedikit dari ayat yang aku baca di Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di sini aku belajar banget kayak Tuhan kayak kasih tahu Israel kayak mereka bisa fokus di hal-hal yang mungkin mereka bisa kasih, atau kayak sekarang kayak aku relate banget kayak mungkin aku bisa fokus dengan pelayanan-pelayanan aku di gereja, atau fokus bantu orang lain, atau fokus dengan hal-hal yang aku lihat tuh itu bisa serve Tuhan gitu. Tapi pas di ayat ini kayak aku belajar banget ternyata Tuhan tuh ngerasa hubungan aku sama dia tuh sangat-sangat penting. Gimana aku mau baca firman-Nya setiap hari, gimana aku mau doa juga setiap hari, gimana aku punya hati yang benar-benar mau kenal dia, gak cuman sebagai Tuhan aku yang kayak okay, baik, tapi benar-benar bisa kenal dia secara personal. Jadi aku mau semangatin kalian semua di sini untuk bisa gak fokus dengan pelayanan aja, tapi bisa fokus juga untuk kita bisa tahu firman Tuhan secara dalam dan bisa punya personal relationship sama Tuhan lebih baik. Bye-bye!